Hotel dan restoran Puncak Pas di Jalan Raya Puncak, kawasan Ciloto, Cianjur, Jawa Barat, ludes terbakar pada Sabtu dini hari. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kebakaran terjadi diduga akibat bocornya selang tabung gas yang berada di dapur restoran hotel itu. Meludeskan hampir seluruh bangunan hotel dan restoran serta pos keamanan. Menurut warga, kejadian bermula sekitar jam 4 Sabtu dini hari. Sedikitnya 6 kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. Hingga kini polisi masih mencari penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, sementara kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pasti sih, cuman kayaknya dari dapur. Dari dapur dari mananya? Ya mungkin dari gas, mungkin soalnya langsung gede. Langsung gede apinya? Jam berapa kejadian tadi? Sekitar 20 menit dari sekarang lah. Ini apa sih bang sebenarnya ini? Apanya? Restoran atau apa? Restoran.